ya. Jual berapa, Pak? 28, Pak. Jual berapa? 14.000 ya. Di harga HET ya. Iya, iya, Pak. Di tadi malam udah habis, pagi ini habis. Pagi lepaskan setengah jam aja habis, Pak. Jadi apa habis ya? Iya. Tapi di mana-mana mengingat langka, Pak. Berarti dia masuk habis, masuk habis gitu. Iya. Apa terakhir tadi malam? Semalam memang berhasil masuk. Berapa karton? 5, Pak. 5 karton itu berapa kilo? Berapa liter, Pak? 6 kali 12. 60 liter. Sebentar aja bisa. Setengah jam tuh, Pak. Nanti untuk besok ada lagi. Tapi enggak dapat. Katanya dari kami kan dapat dari Wilmar itu, Pak. Katanya subsidi dari cabut hari ini. Jadi nanti. Jadi Wilmar mau ngantar, enggak di stopnya enggak jadi antar. Itu dia yang masalah statement Kemenko. Yang naik lagi tuh. Iya. Yang curahnya 14, yang itu yang akan kembali ke harga ekonomis. Jadi kami konfirmasi sama Pak, apakah emang iya apa enggak? Itu dia, belum ada keputusan. Kami koordinasi Kemendak lupa, karena kuota, harga. Itu yang ngatur menteri. Kami menanya seperti ini nih. Tapi iya, dapat WA-nya kalau mau ngadar lagi dengan harga bebas. Ya, namun gini, Kemendag juga sudah memberikan untuk minyak goreng curah nih, Pak. Iya. Kita ada kapasitas cukup besar untuk di Pekanbaru. Nah, jadi nanti perlu disuplai dulu untuk minyak goreng kiloan berarti untuk masyarakat. Seperti itu, Pak.